Warga lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, digegerkan dengan kasus pembunuhan ayah dan anak pada 6 Desember dini hari. Korban berinisial M, usia 53 tahun, dan inisial A, 27 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di lantai satu rumahnya. Kepala Polres Maros, Ajun Komisaris Besar Awaludin Amin, mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan saat ini pihaknya bersama jajaran Polsek Turikale dan tim Resmo Polda Sulsel, sementara melakukan penyelidikan. Awaludin meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil penyelidikan polisi. Adapun dari informasi yang diperoleh Harian Rakyat Sulsel, peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui keluarga korban, yaitu anak perempuan korban inisial UH 22 tahun. UH mendengar ada pertengkaran di dalam rumahnya, lalu keluar dari dalam kamarnya dan mengintip ke lantai dasar. Di lantai dasar itu, UH melihat ada perkelahian antara bapak dan kakaknya dengan seorang yang tidak diketahui identitasnya. Melihat kejadian tersebut, kedua korban disebut sempat meneriaki UH untuk tidak turun ke lantai dasar. UH kemudian masuk ke dalam kamar adiknya dan menelpon keluarganya untuk datang ke rumahnya. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Komisaris Besar Komang Suartana mengatakan, tim Resmo Polda Sulsel ikut membantu Polres Maros untuk mengungkap kejadian tersebut. Dia mengatakan saat ini personel dari Resmo Polda Sulsel masih membackup Polres Maros guna mengidentifikasi pelaku yang belum diketahui. Adapun hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap dan mengungkap motif pembunuhan.